Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan soalan puan tu, maka jawapan dia insya-Allah puan memperolehi sedekah yang puan berikan. Di dalam Sahih Al-Bukhari, Imam Al-Bukhari ada meriwayatkan sebuah hadis yang sahih daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bercerita kepada para sahabat. Kata baginda, qala rajulun la atasaddaqanna bi sadaqatin. Kata Nabi, Nabi menceritakan kisah umat yang terdahulu dengan sabda baginda. Baginda bersabda, ada seorang lelaki yang berkata, pasti aku akan melakukan sedekah. Fakharaja, kata Nabi, lalu dia keluar bisadaqatihi fawada'aha fi yadi sariqin. Dia keluar dari rumah dia lalu dengan membawa sedekah yang hendak dia sampaikan kepada orang susah. Namun dia telah memberikan sedekahnya itu pada seorang pencuri. Fa'asbahu, kata Rasulullah, fa'asbahu yatahadathuna tusuddiqa ala sariqin. Lalu pada pagi hari orang ramai mendapat tahu yang dia telah bersedekah kepada seorang pencuri. Lalu orang ramai mereka rasa ajaib ataupun rasa pelik seseorang boleh sedekah kepada pencuri. Lalu apabila berita itu sampai kepada lelaki yang mengeluarkan sedekah secara tersilap itu, dia berkata, Allahumma lakal hamdu la tasaddaqanna bi sadaq. La atasaddaqan nabi sadaqatin. Bila dia sampai berita itu kepada dia, dia sebut, ya Allah, milikmu lah segala pujian. Pasti aku akan mengeluarkan sedekah yang lain untuk bersedekah kepada orang yang berhak. Fa kharaja bi sadaqatihi, kata Rasulullah. Lalu kali malam yang kedua dia keluar membawa sedekah dia, akan tetapi yang kedua ni fa wada'aha fi yaday zaniyatin, kata Nabi. Akan tetapi sedekah dia kali kedua ni dia telah memberikan kepada seorang wanita penzina, seorang wanita pelacur. Pada pagi hari berita itu sampai kepada orang ramai. Lalu orang ramai rasa ajaib, rasa hairan dengan tindakan seseorang yang memberi sedekah kepada seorang pelacur. Lalu pada malam yang berikutnya, dia seperti mana biasa orang ni, seorang yang saleh, dia kata, Allahumma lakal hamdu ala zaniyatin, ya Allah, milik engkau lah segala pujian. Aku telah memberikan sedekah kepada seorang wanita pelacur, kata dia. Kemudian bagi mengganti sedekah yang dia lakukan secara tersilap itu, dia berkata, la atasaddaqanna bi sadaqatin, pasti dia akan menggantikan sedekah yang lain. Fa kharaja bi sadaqatihi fa wada'aha fi yaday ghani. Lalu dia keluar dari rumah membawa sedekah dia. Kemudian tiba-tiba dia memberi sedekah itu kepada orang yang kaya yang dia tak tahu yang orang tu kaya. Lalu menyebabkan seperti mana biasa orang ramai pada keesokan harinya bercakap dan berasa hairan dengan perbuatan seseorang yang memberi sedekah kepada orang yang kaya. Kemudian lelaki itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia berkata, Allahumma lakal hamdu ala sariqin wa ala zaniyatin wa ala ghani. Ya Allah, milik engkau lah segala pujian, sesungguhnya aku telah memberi sedekah secara tersilap kepada seorang pencuri, kepada seorang pelacur dan kepada seorang yang kaya. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'utiya. Dalam sebahagian riwayat dikatakan fa'uriya. Lalu dia di dalam pada malam hari, satu malam dia bermimpi. Faqilalah, dikatakan kepada dia, amma sadaqatuka ala sariqin fala'allahu an yasta'iffa an sariqatihi. Adapun sedekah kamu yang kamu telah berikan secara tersilap kepada seorang pencuri, mudah-mudahan dengan sedekah yang kamu berikan kepadanya itu mencukupkan dia sehingga dia berhenti dari perbuatan mencuri. Wa ammazaniyatu, adapun wanita pelacur yang kau telah sedekahkan kepada dia itu, fala'allaha an tasta'iffa an zinaha, mudah-mudahan dengan sedekah yang kau berikan kepada dia itu mencukupkan dia sehingga dia meninggalkan perbuatan zina. Wa amal ghani, adapun orang kaya yang kau berikan kepada dia sedekah secara tersilap itu, fala'allahu ya'tabiru fayunfiqu mimma a'tahu Allah, mudah-mudahan dia mengambil pengajaran dan lalu dia menginfakkan sedekah yang kamu berikan kepada dia itu kerana Allah. Dan mudah-mudahan dengan kamu beri sedekah kepada dia itu memberi kesedaran kepada dia sehingga dia barangkali sebelum ini tidak bersedekah, lalu dia mengambil pengajaran dan dia mengeluarkan sedekah dari harta yang Allah Ta'ala, lebihan harta yang Allah Ta'ala kurniakan kepada dia. Hadis ini menunjukkan bagaimana sedekah
yang dilakukan secara tersilap oleh lelaki yang diceritakan oleh Nabi di dalam hadis ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala selagi dia memiliki niat yang ikhlas. Dan itulah yang kita harapkan dari sedekah yang tuan yang puan berikan kepada pihak yang puan maksudkan di dalam soalan. Apapun, kita tidak nafikan hadis ini membuktikan ada pahala bagi orang yang benar-benar berikhlas dan tersilap dalam pemberian sedekahnya. Akan tetapi sepatutnya bagi seorang Muslim, jangan sewenang-wenangnya dia memberi sedekah, terutamanya kepada orang-orang yang dia tidak kenali kerana dibimbangi. Perkara itu disalahgunakan dan manusia akan menjadikan jalan meminta sedekah ini untuk berbohong kepada orang ramai, melakukan pembohongan dan memperolehi mengumpul kekayaan dari melakukan pembohongan. Apapun, kita mengharapkan kebaikan dari sedekah yang puan kurniakan dan hadis ini membuktikan insya-Allah dengan niat yang ikhlas, walaupun sedekah itu kita salurkan kepada pihak yang tersilap, namun tetap diberi pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun kata para ulama, lelaki yang dalam hadis ini mengulangi ataupun menggantikan sedekah pertama dan kedua yang diberikan secara tersilap itu, kata para ulama, itu hanya dari sudut sunat sahaja, bukan satu kewajipan. Wallahu alam, saya ingat cukup sekadar ini jawapan untuk soalan yang puan ajukan. Wallahu alam.